Durian mentega kini banjiri tepi jalan Yosudarso, Tarakan, Kalimantan Utara. Bercita rasa manis dengan daging buahnya yang lembut. Si Raja Buah Durian sukses memikat para penikmatnya. Bisa cicipi langsung di lapak pedagangnya atau bawa pulang. Rasanya tuh manis, agak ya manis lah. Gimana dibandingkan dengan nggak kalah lah dengan durian-durian yang dari impor-impor itu? Bagi saya durian ini lebih nyaman makan, lebih enak. Durian mentega berbiji kecil dengan daging buah tebal. Durian-durian ini didatangkan langsung dari Kabupaten Bulungan dan Malinau serta Nunukan. Dari mana aja nih Pak? Dari Tanjung Selor. Selain dari Tanjung Selor? Ada juga dari Malinau, dari Mansalor. Harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Musim durian di Tarakan berlangsung hingga Desember mendatang.